guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau sarapan. Lihat, sekarang sudah jam berapa? Kita lihat dulu. 7.40 Taiwan. Sekarang sarapan dulu. Tadi aku udah nyuapin orang yang tak jagain, sekarang aku mau sarapan. Sekarang aku mau makan mian xian itu mie asin. Nah, bingung ya nih, makan dulu ya. Ini minumnya milk tea, aku suka minum milk tea. Nice. Ini sebenarnya tahu, guys. Ini tahu. Dan sian itu minyak. Miswa itu loh, guys. Terus di dalamnya itu ada irisan ini, jamur yang hitam itu, yang kalau kita masak harus direndam dulu lama itu, namanya pokoknya mushroom apa aku nggak tahu, lupa. Terus ada carrot, wortel. Ini ada lobak putih ya sebenarnya. Sama ini yang tak sukai, ini jamur kuping. Jamur kuping ada, terus jamur Cina itu ada. Ini di dalam ada telur. Ini enak, guys. Telur ikan, guys. Jadi daging ikan terus dibungkus sama telur. Enak. Biasanya aku sarapan makan mie instan, karena aku suka makan mie instan. Kalau nggak gitu makan roti, kalau nggak gitu makan telur sama pisang, sama minum teh. Udah. Kita kerja di negeri orang, apalagi di Taiwan, harus pintar beradaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita susah kerjanya. Kayak aku dulu, aku kerja di Singapura, di Hong Kong dua kali itu nggak ada setengah tahun. Mungkin karena aku juga bahasanya kurang. Di Singapura hampir 2 tahun.
Enak banget, guys. Oke, guys, sekian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.